Itu masalah sanksi dan segala macam kita serahkan kepada pihak sekolah. Kita memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa tugas utama mereka belajar, artinya mereka generasi muda yang diharapkan untuk meneruskan gitu kan. Jadi jangan sampai salah langkah, salah tingkah laku perbuatan dan segala macam. Tentu pertama pembinaan masalah akhlaknya dulu. Nah, kemudian baru kita kalau ada kesepakatan atau kerjasama dengan pihak sekolah berkaitan dengan kegiatan pembinaan fisik. Nah, kalau kegiatan pembinaan fisik, nah tentu komunikasikan dengan pihak sekolah, lalu kita jalankan secara baik.